salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino, Bacuramin, Kasaruga, Basengat, Kak Jubata. Harus, harus, harus. Oke, kembali lagi bersama saya di channel Supianus Labai. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga kabar kita semua dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia ya pastinya. Oke teman-teman, hari ini saya berburu lagi ya. Berburu di spot yang kemarin. Kebetulan spot ini kemarin banyak upainya ya. Mudah-mudahan hari ini kita bisa ketemu target lagi ya. Oke, seperti biasa saya hari ini masih menggunakan unit andalan kita, yaitu bocap Excalibur 500cc. Dan hari ini kita perdana ya teman-teman, menggunakan teleskop yang baru datang kemarin, yaitu teleskop Markol Asylen 416x44. Oke, semoga hari ini bisa ada poin. Bagaimana keseruannya, simak terus videonya. Semoga hari ini targetnya banyak ya teman-teman. Oke, jangan panjang kali lebar lagi. Kita let's go hunting. Oke ya, tadi kita shoot di atas pohon ini ya. Shoot pertama ya, teman-teman. Mudah-mudahan ketemu ya. Oke, ini teman-teman, poinnya. Ini ya, poinnya. Oke, tadi kita shoot di sini tadi. Oke, kita ambil dulu. Oke, mantap. Poin perdana menggunakan teleskop baru. Mantap, teman-teman. Lanjut. Mantap. Oke, teman-teman, barusan kita shoot poin kedua itu ya, di pohon kelapa sawit ya. Tadi kita posisi shootnya agak lindung daun sawit ya, karena kita mau bergeser udah nggak bisa ya teman-teman. Nah, kita shootnya dari sini. Kita mau bergeser, takutnya nanti dia keburuan kabur ya. Oke, ini jarak kurang lebih 20-an meter ya. Sangat telak sekali perkenaannya. Oke, kita ambil dulu ya teman-teman. Kita jemput poinnya. Oke teman-teman, tadi kita shootnya di situ ya. Nah, di situ. Oke, mantap. Ini poinnya ya. Poin kedua. Oke, poin kedua ya. Mantap. Lanjut, teman-teman. Target buruannya sensitif sekali, guys. Tadi kita ketemu ke atas ini ya. Dia sama sekali nih enggak mau diam ya. Dia lari sini sana terus kabur di sebelah ujung sana ya guys ya. Aduh, dia spot kita. Sensitif sekali ya guys targetnya. Kita harus pakai jurus jitu nih guys. Jurus endap-endap. Oke, lanjut.
mantap. Lantungan ya, kawan-kawan. Nah, itu. Kita jemput poin ketiga ya teman-teman. Oke, ini masih hidup teman-teman. Nah, ini poinnya masih hidup. Oke, saya skip ya. Oke, ini ya poinnya, poin ketiga, bajing lagi. Oke, mantap teman-teman, lanjut. Mantap. Masih hidup, bro. Mantap. Oke, 3 kali shoot, bro. Oke, kawan-kawan, kita ambil poin keempat. Kita ada 3 kali shoot ya. Pertama tadi telak sekali ya perkenaannya, nggak tahu kenapa. Coba nanti kita cek. Shoot kedua kayaknya meleset ya, karena jaraknya dekat sekali teman-teman, kena tiangnya ya. Akhirnya shoot ketiga yang melumpuhkan targetnya. Oke, ini ya poinnya. Oke, mantap. Poin keempat ya. Oke, lanjut. 3 kali shoot. Gak apa-apa. Targetnya dekat sekali ya jaraknya teman-teman. Jadi kita prediksi perkenaannya tuh agak kurang telak ya. Oke teman-teman, mantap, lanjut. Mantap. Oke teman-teman, arah balik kita shoot poin kelima. Shootnya di tempat pohon kelapa sawit yang shoot kedua tadi ya teman-teman. Jadi kita coba intip dan berlindung di gubuk ini ya. Ya, jaraknya ini ya pohon sawitnya. Oke, itu kelihatan ya teman-teman. Jadi perkiraan jarak saya shoot ini kurang lebih 15 meter ya, karena tadi bisa saya intip. Jadi saya berjalan lindung arah gubuk ini. Sangat telak sekali ya teman-teman perkenaannya. Oke, kita ambil ya. Oke, ini poin kelima, tupai lagi, mantap. Ini ya teman-teman buah yang dimakannya, hanya satu pokok ini ya, pohon kelapa sawitnya. Saya nggak tahu di arahnya datang dari mana, karena di pinggiran ini juga kayaknya agak jauh ya pohon-pohon untuk apa namanya, dia pergi ke pohon ini. Tapi kayaknya ini mantap ya teman, dibuat sanggungan nanti
nanti-nantilah ya, coba kita buat sanggongan sini. Oke, mantap, poin kelima ya teman-teman, lanjut. Oke teman-teman, sekarang kita sudah di parkiran perahu ya. Jadi ini ya, di belakang kelihatan ya, sudah kelihatan sungainya. Oke teman-teman, di sini banyak sekali nyamuknya. Oke, hari ini poin kita masih tetap bertahan ya teman-teman, bertahan seperti yang kemarin, poin 5 ekor bajing ya. Ini poinnya saya simpan di kresek ya. Sebetulnya tadi beberapa ekor yang tidak bisa kita shoot ya, karena memang tupainya sensitif sekali. Oke, saya rasa kita sudahi saja ya perburuan kita hari ini. Poin akhir 5 poin, saya rasa cukup lah ya untuk kita lauk hari ini. Di sini banyak sekali ya teman-teman nyamuknya, ngeri. Oke teman-teman, sekian dulu ya hunting kita hari ini. Semoga teman-teman semuanya terhibur. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya ya teman-teman dengan cara menekan like dan subscribe di bawah ini, karena itu adalah penyemangat buat saya teman-teman untuk membuat konten-konten saya berikutnya. Oke, bagi teman-teman yang sudah lama mendukung dan selalu hadir di channel saya ini, selalu saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, karena tanpa kalian channel ini tidak ada apa-apanya ya. Oke teman-teman, sampai jumpa di konten saya berikutnya. Akhir kata saya ucapkan Adil Katalino, Pacur Amin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Harus, harus, harus. Salam satu laras.